find me. Find another way. Yeah. Selamatan dan kemenangan. Berdoa mulai.
it. Every time you are happy, bro! This is not technique, bro! This is no more!
harus struktur dulu benar. When you lose the ball, how you are structured? I say, okay, when we cannot press in the attacking third, yeah, drop back. From there you are make organized. Di sana kita mulai bangun organisasi. Setelah itu we make decision. What we do? You can press in the middle and fast attack. But now is to make fast attack to Ria. They can press and you make fast attack to Ria. Terbalik hari ini kita main. Betul-betul terbalik. Lihat sekarang saya main. Lihat fokus semuanya. Ya, forget it in the first half and everybody on your focus. Assalamualaikum. What's up guys? Kenapa? Ayo! Ini berarti home kan? Home ini, home match is supposed to be our home. No excuse, gak ada alasan buat stadion kita. Coba dimana pun kita berada, hati kita selalu sama masalah yang terlalu tiba-tiba. Come on guys, apa ini? Pokok guys, ayo! Nothing is impossible. Come on! Alam kan sih, ada mbak dukun ngelong ya.
Jelek. Jelek. Masaka. Equipo ganó. Ganó, pero kita abajo. Terima kasih buat kerja kerasnya. Saya tadi malam temu supporter. First time ada supporter dari Jawa. Mereka menanyakan beberapa hal. Pertama tentunya mereka ingin secepatnya kita bermain di stadion. Pasti kita semua ingin cepat memainkan. Setahu saya, Stadion Lima Mulman yang biasa kita pakai di Martapura itu Desember selesai. Mudah-mudahan Januari kita bisa bermain di sana. Kalau saya nggak pengen itu, itu berhubungan dengan hari ini ya. Hari ini kan mestinya home match pelarian kandang. Saya sudah berapa kali lihat, saya beda sekali ya. Sangat beda. Padahal kalau pengalaman pandemi dulu itu juga nggak main kandang, terus waktu juga sebelumnya juga itu nggak main kandang, nah, itu masalah mas. Saya pengen ini harus sudah berubah. Saya nggak melihat hasilnya ya, bagi saya hasil itu sudah ditentukan sudah takdirnya, tapi saya melihat usahanya. Saya memang terlambat ya datang, tapi saya melihat mulai dari saya datang sampai saya selesai ada perubahan dari pertandingan sebelumnya saja. Padahal kalau menurut saya tidak ada alasan buat kita berubah yang tidak baik ya. Harusnya bisa lebih baik. Ini pertandingan ke-8. Terus saya lihat dari tiap pertandingan awalnya saya sangat optimis, sangat optimis. Pembangunan tim ini. Tapi hari ini membuat saya harus berpikir apa yang harus saya lakukan. Coba tiap pertandingan tanya waktu siapa. Saya minta evaluasi, evaluasi. Saya selalu minta evaluasi. Tiap pertandingan. Nah, ini tolong bukan cuma evaluasi, tapi bagaimana mencari solusinya. Coba ini pertandingan home ya. Tadi saya lihat awal kalian mulai tekan, bukan kalian yang menekan. Seakan-akan dia bukan memenuhi kandang. Saya sudah bilang dari awal, coba usahakan untuk memenuhi kandang, kita press duluan, kita bikin gol dulu. Di beberapa pertandingan sebelumnya itu pernah kalian lakukan. Di menit awal kalian bikin gol. Insya Allah hasilnya akan beda. Tapi tadi malam mereka bikin 2 gol di 15 menit pertama, ya kan? Itu enggak. Apa ya, mungkin kalau saya kurang jelas secara. Tapi saya yakin apa yang saya sampaikan ini, saya ingin dengan Tuhan kita lihat. Coba, kita semua ingin menang. Kita semua ingin berubah. Kita semua keluarga
kita semua berjuang bersama. Gak ada yang kata possible saling salah menyalahkan. Don't blame each other, you are family, you are brothers, ya. We fight together. Saya minta, masih ada kesempatan dari Pak Rukin. Reza, bangkit. Kita yang baik, terus cari solusi yang terbaik, jangan saling menyalahkan. Dan yang terbaik, itulah yang beri kesempatan. Yang lain saling mendoakan. Bukan bersaing satu dengan yang lain, justru harus kemenangan kita bersama. Kemenangan dari dokter adalah kemenangan kita semua. Bukan kemenangan satu dua orang. Sehingga banyak kelas-kelas kecil pun. Jadi kalau bicara langsung sudah agak sulit. Tapi beberapa orang terus baru kita jalan. Saya minta juga nanti pada saat libur, saya minta kalian banyak di bagian masing-masing. Biar saya juga ada waktu untuk kita ketemu. Bisa kan ya, pakai bagian bisa. Ya pastinya tolong kita ketemu lebih baik. Kalau pada saat bisa, saya minta banyak di bagian masing-masing. Saya ingin kita lebih banyak kumpul, kita lebih banyak sama-sama, supaya saya bisa terus bersama kalian. Dan itu juga menunjukkan bagaimana kita ingin cepat-cepat bermain di stadion kita di Bunda Masih. Dengan kita terus berlatih di Bunda Masih. Tolong Pak Izan, saya minta, tidak usah mikir keuangannya, kemudian saya minta ayo latihan di Bunda Masih. Kalau mau bertanding, baru kesini. Apapun yang itu saya minta di sisa ini. Ya. Memperjuangkan kebanggaan harkat dan martabat masyarakat yang besar. Kita harus bersama dengan mereka. Kita harus mendengarkan apa-apa. Saya yakin banyak pemain yang belum pernah bermain di stadion saya. Saya minta itu dalam pendidikan yang baik. Diatur semuanya. Saya akan lihat 2-3 pertandingan kalian. Tapi kita evaluasi lagi. Tapi saya minta